virus corona, maka saya harus memakai masker seperti ini. Oke, tetap. Dan kayaknya kita langsung transit. Oke. Okay. Okay guys, ternyata pesawat untuk ke Balikpapan masih delay guys, dan kita harus menunggu kurang lebih sejam di sini, dan kita dikasih snack untuk pengganti untuk mengisi kekosongan lapar karena kita delay. Kita dikasih snack. Oke, semoga pesawatnya bisa cepat take off. Oke. Jangan lupa subscribe. Thank you. Oke guys, sekarang mau coba jalan-jalan malam di Kota Balikpapan. Kita mau menikmati dulu keindahan malam di Kota Balikpapan. Dan ini hotel yang saya tempati. Beach Drive. Saya harus cepat-cepat bangun karena kegiatan dimulai dengan registrasi pukul 7, sehingga saya harus bangun lebih awal. Dan kita lihat gimana di luar. Wow, udah pagi guys. Selamat pagi Balikpapan. Oke. Serta lainnya dalam
sosialisasi Kemendagri nomor 119 tentang pemotongan penyetoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa. Kegiatannya sudah selesai dan alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar dan saatnya jalan-jalan. Oke guys, sekarang saya sudah di dalam mobil. Saya akan menuju salah satu pusat belanja di Balikpapan, namanya Pasar Impres. Sana katanya pasar pusat oleh-oleh di Balikpapan, dan sekarang kita mau menuju ke sana. Nanti kita lihat apa aja yang ada di sana. Oke. Oke guys, sekarang saya sudah di Pasar Impres Kebun Sayur Balikpapan. Kita mau lihat oleh-oleh guys. Oke, ayo kita ke dalam. Apa namanya? Bayana. Halo Mbak. Oke guys, kita menuju Pantai Melawai. Sudah mau naik pesawat guys, semoga perjalanan lancar. Dan untuk itu, terima kasih buat semua yang sudah menonton. Terima kasih banyak sudah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye.